Nilai dibentuk dalam beberapa peringkat. Jika kita lihat bongkah ais, 90% bongkah ini terletak di dalam air. Cuma 10% yang terapung di permukaan air. Sama seperti bongkah ais, 10% watak kita, personaliti kita dan karakter kita adalah refleksi ataupun gambaran keseluruhan watak yang bermula dari dalam diri kita. 90% aspek dalaman ini ialah sistem kepercayaan ataupun belief system, pandangan hidup, worldview, mindset, nilai dan juga sikap. Semuanya tidak kelihatan dengan mata kasar kerana ia dipancarkan melalui tingkah laku dan tindakan kita. Sekiranya 90% aspek dalaman ini baik, insya-Allah keseluruhan hidup kita turut menjadi baik.